cuk. Aku kalau statistik medical nggak pernah sih mau. Karena itu aku sudah pintar aku di situ medkuan dan statistik itu nggak perlu sinau. Padahal medkuan sinau iki aku nggak pernah dapat pelajaran medkuan sama sekali. Itu terus kemarin live kan, karena otakku kan sakit banget. Terus aku ngapain ya ini ya? Terus aku lihat IG update, kan aku mesti update kriminal kan. Pokoknya aku akan live terus sampai mereka belum di penjara. Jadi kalau Iwa, Jessica, Stika, Nenek itu belum di penjara, aku akan update terus. Gitu, jadi gak tahu aku kapan berkoreko. Sampai mereka di penjara, wadipku tenang. Karena kalau mereka keliaran tuh aku gak tenang gitu. Mereka tuh kayak napi, aku udah... Aku ngeliat sekilas itu mereka tuh udah napi. Jadi ya udah gitu. Jadi yang Daniel aku udah bilang kan, Daniel tuh ya jadi Koni ayo ikut apa Radit, ayo Koni Radit kan gitu. Si kamu kompor iya tahu dua tuh tuh. Waduh Daniel aku nggak ngapa-ngapain Ori, aku udah kon kor Radit nggak mau sama aku Daniel gitu. Ya biar kayak Erwin dan sama Radit itu, padahal ya enggak, padahal Radit gak koncoku. Kayak apa sih dulu sama anak itu ngebedanya tuh kayak apa ya, kayak begal atau apa ya gitu. Ya itu aku pas di ruangan itu aku gini, aku live sekarang po ya, nanti aja deh nunggu pulang karena aku gak ngapa-ngapain tuh. Ngapain ya ini ya, habis kelas, sebelum kelas itu kan lihat Mas Adi terus sampai ini kayak nggak ada orang selain Mas Adi. Terus Mas Adi itu kan wajahnya mirip-mirip keluarganya Mas Ano kan. Karena Mas Ano itu 4 bersaudara. Yang terakhir Mbak Ainun cewek itu. Iya kan mirip kan sama Mbak-mbak yang lainnya tuh mirip. Makanya itu mirip. Gak ada lagu yang bagus, aku pengen nyanyi gitu loh. Dari situ kan kelas, di ruangan itu, aku masih di ruangan, kakiku masih itu ngilang. Set, males kan loh, kayak di rumah gitu. Gue kan kesel tau deh terus Mas Adi, selalu Mas Adi terus kayak gak ada orang lain liat Mas Adi. Mesti sama Mas Adi. Aku paling lucu banget tuh kemarin itu loh. Mbak Rida, yo subscribe yo katanya. Tata tertib yang pertama, ini pasti nanti murid mahasiswa langsung lulus semua Mbak Rida gitu. Gak ada Mbak, gak ada yang lulus. Aku mau ngomong Krista, gak akan ada yang lulus Mbak. Ya gak ada ketakutan ya Mas Adi. Masa itu live isinya Mas Adi semua, wajahnya full. Ya subscribe Tata Tertib yang pertama. Ya terus semua itu apa makalahnya di ini di map putih gitu. Terus dikasih di mapping. Terus ya Allah. Marida tuh awas. Ya Allah, aku udah ngempet guyur ya inget kemarin. Sampai Mas Adi mau kayak enggak ada cara lain aja kayak murid lulus. Mas Adi ngomong sih, "Mbak, mesti aku, Mbak. Mbak pulih, Mbak." Ya Allah, Marida. Adi ada Marida juga. Di mana Bu Erna? Ah, tak sayo cuy. Mas Adi, Mbak Rida lagi aku dibully oleh Mas Adi itu. Malah aku dibully lagi. Ya, subscribe ya. Adi sama ya. Yo.
apa adminnya Aka yo, adminnya akuntansi yo. Terus sampai ya Allah, sama Krisna be. Ya ampun, aduh mbak, aduh, ya ampun, ngapet gue Yusuf. Aduh mbak Rida, aku jadi terobsesi kan. TikTokan pertama kalinya aku itu kan, yeay. Mau nge-mentor viral, aku viralnya bukan di TikTok, di UPN. Mengajar UPN TikTokan. Bisa viral di UPN. Itu, jadi apa ya? Ini ya kalau misalnya mereka belum di penjara, aku akan live terus. Ya kan otak aku sakit banget karena aku mikir dari sini balik ke sini, sini balik ke sini, otak aku tuh sakit, bukan kepala otak, otak aku tuh sakit. Iya otak aku sakit banget. Nah aku terus berpikir kan, dan berpikir itu mereka belum di penjara itu rasanya aku tuh kayak ada ih, kayak ada apa ya, teror, kayak ada apa gitu loh. Ngeri kan. Aku gak pernah diteror lagi, gak pernah diteror pesan lagi. Takut mereka. Ya bukan takut, sudah cukup gitu mereka meneror aku. Jadi ya semoga IWAE, JSK, SDK, nenek cepat di penjara. Aku pasti koreko, tapi nanti lah. Otak aku sakit banget kan. Ini aku masih ini, masih kayak apa, sakit gitu loh. Apa sih, masih kayak ngawang gitu aku, masih otak aku kadang sakit. Tapi ya karena aku kan kuat banget ya, jadi aku tuh apa ya istilahnya ya, strong gitu loh aku tuh. Mau dibanting kayak apa, aku tuh masih hidup gitu. Mau dibanting, mau diinjak, aku masih hidup. Mau dibunuh sama mereka, mereka sirik dengki sama iri sama aku masih hidup gitu. Jadi aku minta tiga permintaan itu kan. Ya itu benernya bertriliun-triliun, cuman 1 triliun aja. Sama mereka bayar HI 10 juta, mereka belum bayar 10 juta kan. Aku kreditku gak kebayar, udah gak tahu loss, mbuh mate. Gak ngurus aku. Pokoknya aku kali bilang, aku suruh bayar JSK SDK cari di Polres sebenarnya. Karena mereka melakukan pembunuhan berencana. Itu aja udah. Case close, mati. Ya aku mau ke Koreko. Gimana aku mau daftar karma balik? Buka webnya gak bisa. Gak tahu dari mana. Mau ke Koreko gak ada duit. Nanti lah. Gak ada waktu juga. Muridku ya apa? Muridku sewu. Lebih muridku. Udah lebih muridku sekarang. Udah ribuan lah. Puluhan ribu lah muridku, ya kan? Udah puluhan ribu muridku. Udah numpuk. Ya gak apa-apa, aku justru viral. Emang aku korban kriminal terus kenapa? Ada yang gak suka sama aku terus kenapa? Mereka nanti juga di penjara terus kenapa? Hah? Kenapa? Gue JSK SDK nenek, kenapa takut? Ya enggak lah, kriminal-kriminal sampai dari Soekarno sampai sekarang pun kriminal ya kriminal. Gak akan pernah berubah jadi nasi. Lek. Tuh. Aku gak apa-apa, aku gak apa-apa sendirian. Aku udah biasa sendirian gitu. Aku pun sendirian, gak pernah punya temen. Tapi aku kriminal ya kriminal gitu. Aku tuh anaknya baik gitu. Karena aku orangnya baik. Kriminal ya kriminal gitu. Tuh. Ada motor helm sama mobilnya. 1430DD. Bus apa itu? Ya, maksud aku kenal. Gak ada uangnya. Itu kok ada si iya?
Iyo. Aku sama 95 iyo. Bestong lah 95. Mbak Rosa deng 95. Mbak Rosa. Iya, Mbak Rosa. Mbak Dita ikut 95. Eh, 96 Mbak Dita itu. Bestong lah itu kayak 95. Iya, Leonardo DiCaprio. Nah, aku suka yang kayak masih fun gitu. Adi Bayu ya enggak. Boy tambah enggak. Hi Boy, Uca. Apa kabar ya si Boy? Uca. Gak ada lagu yang aku bisa nyanyi gitu loh. Iya. Aku pengen nyanyi telek lencung. Iya, lengarani mbahku tuh telek lencung ya. Anakku ngingu petek toh di desaku. Terus nek ngarani telek lencung. Telek lencung. Ya enggak tahu lah nyok mbahku lo. Mbah Sanikem. Lengarani telek lencung. Ibunya Dedi kan namanya Sanikem, Sanikem tok namanya. Itu tadi ngapain ya? Itu makan Mbak Tantina titip sama Bu Ani, aku titip toto daging, mesti makan sama Bu Sri Has. Itu makan sama Bu Sri Has habis itu Ning enggak titip. Terus tadi apa rembukan acara besok Jumat syukuran kita bilang publikasi sama Mbak Kiki. Mbak Kiki si Ohio State yo jadi inget kemarin. Aduh ya Allah Mbak Rida, aduh aku gak inget Mas Adi. Mbak muka aku ada ini sih, wajah aku semua Mas Adi. Kamu tuh maksudnya itu deh. Aku sama Krisna. Ya Allah, udah mbak, lucu banget sih mbak. Ya Allah mbak. Pak Fajar sampai, aduh ya Allah, rara iki stres. Bu Erna kan rapat sama Bu Anda Besari. Itu. Ya udah itu, terus habis itu apa tadi makan soto daging, terus habis itu rembukan sama Mama Rempong. Si Ohio, yo Ohio. Ohio punya. Oke, terus habis itu Mbak Foni, Lukita, Devi itu. Ning pulang. Terus oh gini. Aku baru ngeh, ternyata di sini ada bunga matahari. Itu. Apa kayak di rumah Mbak Vera? Kok bisa ya? Itu semua yang dekor Bu Indra. Jadi itu ternyata Bu Indra tuh suka bunga matahari. Ternyata UPN tuh suka itu ya, kuaci ya. Dari dulu tuh kayaknya ada logonya kuaci. Oh aku inget kartunnya Hamtaro. Aku kita apa, kita SD tuh Hamtaro. Tukutuk Hamtaro, tukutuk Hamtaro berlari. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga. Iya aku apal semua. Gue Sailor Moon, Shinchan mah aku suruh nyanyi dari awal. Pimen, dari awal sampai akhir aku apal semua. Emang aku cuma suka dengerin musik, aku tuh gak suka nonton. Karena mataku tuh. Terus tadi kan aku ini kan gak pake kan. Terus aku mereka presentasi, aku ngawasin mereka kan. Waduh, gak ketok blas motoku, mate aku gak pake kacamata, gak soft lens, mate aku wesan. Ya aku wes males aku ngajar itu, kudu sinau ya. Oh statistik medcon gitu sih mendingan iku, aduh
otak aku sampai dari sini ke sini, sini ke sini. Pokoknya aku otakku sakit banget kan, aku mikir ya apa iki ngajare kriminalku ya apa. Sinau enggak keluar rumah sama sekali. Aku pun tidur 48 jam aku. Tiduran terus. Update IG tiduran. Terus bain sama mami, terus dengerin musik. Aku masih gitu dengerin musik tiduran, terus ngelamun. Aku kayak gitu. Dari kecil. Jadi aku enggak pernah nonton TV. Nonton TV tuh paling kartun udah langsung tidur terus dengerin musik gitu. Enggak pernah nonton yang aku tuh cuma suka kartun, aku suka animasi. Aku enggak suka nonton kayak yang Radit gitu. Radit kan sukanya nonton. Aku kalau Radit nonton aku mesti minta beliin makanan, aku enggak pernah nonton. Kamu tahu ceritanya apa? Enggak tahu. Aku yang penting makan, makan dan makan. Aku gitu. Yang penting belanja, aku ngikutin dia belanja mahal, aku ngikut. Terus si Daniel dia aku buat tumbal ya. Aku enggak ngapa-ngapain, Nuri. Gitu. Aku juga ini kok Radit aku yang enggak nyokoni mana ada koni. Ipi itu biar Radit tuh ini. Udahlah Daniel aku gitu. Udahlah gitu, nunut aja lah aku gitu. Kok aku didelkon terus kenapa toh gitu. Biar kayak debutin gitu loh, padahal ya enggak. Oleh Daniel koncoku. Gitu. Habis itu apa yang SDK itu, karena dia satu-satunya cowok yang bisa aku andalkan, yang bisa mengungkapkan semuanya. Taunya dia termasuk pelaku. Dia kabur. Dia satu-satunya cowok yang aku kenal dan yang aku andalkan untuk menjadi yang terbaik buat saksi bisu apa kriminalku yang nyuruh itu siapa. Malah dia kabur, ternyata dia kriminalnya juga. Telek lencung ya gitu. Jadi aku udah bilang kepada belasinya semua, aku udah live dari kemarin kan itu semua itu. Kok anak lagu India ini jaya 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 jaya. Telek. Aku yang paling kudungguyu tuh Mbak Rida tuh loh, ya Allah Mbak Rida. Oh iya iya, subscribe yo. Yang ada Mbak ya, murid gak ada yang mau lulus Mbak, takut semua sama Mas Adi gitu. Gak ada yang mau subscribe Mas Adi. Yo yo yo, tata tertib nomor 1 yo. Kita yo daftar sempro yo, tulis yo, bisa online yo. So, Adi, kamu ngapain deker di sini Mas Adi, katanya Mbak Rida gitu. Deker ngetik terus katanya. Sekali-sekali dong live di sini, kasih kamera terus kamu live di sini yo 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 gitu, kamu upload itu vlogmu di website UPN katanya gitu. Aduh ya Allah, aku langsung sama aduh Mbak, aduh gimana kesal, aduh Mbak mati aku Mbak, udah guyu Mas gak temen guyu Allah. Terus oh tadi kan itu lu, kita kan sukanya masak loh. Terus dia tuh buat rebusan kentang. Mbak aku minta sih camilannya. Nih kasih kentang nih. Kamu tuh pasti gak habisin camilan kita yang ini. Ini kan punya kita, coklat kita. Kamu kasih kentang aja nih. Camilan kita kentang. Ih ampun rasanya banget sih dikasih kentang. Mbak Fani iprik banget sih. Ya udah gitu. Soalnya juga Jumat kita syukuran makan itu, makan bareng. Ya tega banget sih kasih kentang aku tadi. Kurang ajar banget masa kasih kentang, emang aku setan. Kurang ajar. Aku kasih setan. Kira aku setan. Iya, kemarin aku pertama kalinya aku TikTokan, aku ngeliat ini apa sih, ada emot apa wae sih gitu. Pertama kalinya itu aku yeay. Itu so ini apa ya? Ini apa ya? TikTokan gitu kan. Terus habis itu ini apa toh gitu. Ini kok wah kok lucu ini, ada kayak apa emot hantu-hantunya gitu kan. Ya udah terus terus aku bisa monumen tuh aku ya. Bisa di monumen aku. Iya, aku bisa di monumen. Di monumen apa? Oriza Tanar pengajar UPN TikTokan. Iya.
3 Februari itu aku gencar-gencarnya di teror itu, dikempesin banku. Dan aku gak ngerti, aku gini, aku mikir aku gak pernah ngapa-ngapain. Ya kok aku gak mau lihat di web apapun, pokoknya aku gak kenapa-napa, gak melakukan apapun, itu cuma darah dan perih. Aku gak mau ngecek apapun, gak mau nyentuh kelaminku, aku gak berani, pokoknya aku masih perawan, aku gak pernah nyentuh cowok, gak pernah ngapa-ngapain, aku masih perawan gitu. Jadi setelah aku diteror, diserang, udah diserang badai aku, gitu kan, ibarat gitu kan. Mobilku udah dikepruin gak karuan, aku masih gak ngerti gitu, aku masih diem wae. Nah, semenjak HP itu, ya aku gini masuk gak ya, masuk gak ya gitu, aku gitu. Terus aku langsung bilang ke via Mbak Ika, masuk gak ya gitu. Aku bilang ke via Mbak Ika, terus habis itu apa, sama via Mbak Ika itu aku bilang, berarti ini Hendrik, ini aku Hendrik gitu. Loh, apa Rio apa Hendrik? Hendrikku siapa? Rio apa Hendrik? Mereka gitu kan, di tempatnya via gitu. Ya Hendrik, itu semua penuh darah emon. Rio apa Hendrik ya Via? Itu ini Hendrik Via, ya Hendrik. Tapi orangnya anu mana? Ini siapa sih ini? Kayak dia ini deh apa ngayal deh itu kan Mbak Ika gitu. Iya sih kayak ngayal ya gitu. Terus aku udah itu mulai situ aku udah mulai apa di web. Di web aku udah mulai apa? Lapor gini-gini, terus ketemu Om Gendut Bude itu. Terus aku bilang Om Gendut gini, wah ini anak korban kriminal nih, ada yang gak suka sama kamu nih. Terus kok aku takut, mungkin Om Gendut ya wedi kan, kok aku wedi ya gitu. Temanku ada yang TNI, tapi aku ya wedi, soalnya ini korban kriminal. Kok nih aku bantuin apa-apa, nah, aku yang dibunuh gitu. Om Gendut tuh gitu. Terus ya udah itu, terus habis itu tambah korban lagi Iwa. Nah itu keluar darah juga di nunul tisu kan. Aduh maaf ya deh. Terus aku udah nangis kan, itu perih banget kan. Perih banget karena aku kan gak ngapa-ngapain sama HIHP itu. Perih banget di nunul tisu. Terus keluar darah dikit. Habis itu apa dia tidur pulas, aku dikunci. Tidur pulas dia, jadi cuma pakai lilin. Terus ada mas warungnya tuh dikunci. Aku ketakut aku gak ada uang ya, warungnya tutup. Habis itu waduh, terus aku ngotak-ngotak lemarinya itu gitu. Terus HP-ku itu enggak ada ya. Enggak tahu taruh ke mana, sama dia kayak disimpuni gitu. Aku enggak bisa sama Via Tia. Pokoknya aku pulang dari pantai itu loh, yang aku foto sama Via Tia Tito apa lagi itu. Itu ya yang ada di foto IG itu. Itu pertama kali Iwa disekap itu. Nah itu keluar darah itu di nunuk tisu gitu. Jadi ya itu, jadi Iwa JSK STK nenek ya, itu aku udah cerita seterusnya ya. Yang lainnya aku juga gak pernah ngapa-ngapain, sama Agi gak pernah ngapain, sama AS gak pernah ngapain, sama VTS gak pernah ngapa-ngapain, sama Dewi Daniel iku wes uyil-uyil, terus kayak koncoku wes kayak dulurku Dewi. Terus habis itu sama nenek itu ya, nenek itu mesti di penjara. Dan itu aku intinya Iwa aja SKSDK kita harus segera di penjara gitu. Jadi semoga kemudian aku selesaikan, minta doanya semua. Tadi Mbak Vera kan, Mbak Vera mau ke ruangan aku, Mbak Yaya juga, ada Pak Yaya Esa gitu. Yesa masih Pak Yaya. Ih, Pak Yaya lagi, kayak enggak ada orang lagi, Pak Yaya lagi. Ya aku heran tuh, itu loh si Mas Adi itu mirip keluarganya Mas Ana ya, kok bisa ya. Itu anaknya Pak Eko Riyadi. Pak Eko Riyadi itu petua di apa sama kayak Mbak Foni, tapi sudah almarhum barusan kemarin. Almarhumnya gitu. Habis itu ya itu apa mirip Mas Ano, tapi dia punya kakak satu tok cewek kakaknya. Kalau Mas Ano kan 4 bersaudara tuh mirip Mas Adi semua, 4 bersaudara ya Mas Ano tuh, cuman keluarganya Mas Ano kan tinggi semua, 180 semua tingginya.
Tapi ya kurus Mas Adi kan itu, tapi wajahnya mirip Mas Adi tuh ya. Jadi empat keluarganya Mas Ana itu, saudara Mas Ana itu mirip Mas Adi semua. Terus yang terakhir Mbak Ainun cewek. Kok bisa ya, kata Pak Anak aku gini, kok mirip Mas Anu sih Mas Adi. Aku sempat guyum mana, ya Allah kayak Mas Singa kamu. Oke, anaknya Mas Adi kan namanya Rifki tuh. Rifki lah Febri. Rifki cowok dua anaknya. Wih, kok iso ya. Oh, jadi itu mirip Mas Anu, cuma kok keluarga Mas Anu tinggi semua, tinggi kurus semua. 190 semua. Mas Adi juga tinggi banget. Mas Adi itu tingginya 190-an. Tapi dia gembul. Itu. Jadi ini aku udah bawa balasinya, semoga aku selesai. Karena aku akan live terus sampai Iwa Jessica SDK di penjara. Nenek di penjara. Nggak pelajar. Ya udah biarin, Sania juga nanti hidup sendiri, dia makan, dia sekolah, dia hidup kok tambah nenek. Ngapain nenek pelacur? Dia juga enggak mau punya cewek pelacur. Dia enggak mau juga punya nenek pelacur gitu. Dia juga enggak mau punya ibu seperti itu pelacur. Gitu. Buang aja ibumu, ngapain? Iya, ngapain ibu pelacur? Enggak ada surga di telapak kaki ibu aku sama Ateng lah. Aku enggak pernah manjain Ateng sama sekali. Udah biar kamu jadi anak yang mandiri, aku cuman nuntun dia, ngawasin dia. Dia enggak usah terlalu dimanjain anak itu. Iya, aku enggak pernah ngurus gitu. Jadi dia berkembang dengan sendirinya. Jadi enggak usah, kamu enggak usah ngurusin ibumu. Ibumu harusnya di penjara, terus anak-anaknya yang 5 anaknya tuh enggak ngurus aku. Mau mati mau apa enggak ngurus. Apa si apa Papua Ambon itu enggak ngurus aku. Ya ininya ini kalau kalian kriminal ya kriminal gitu, karena aku tahu itu Mas Oni sama nenek itu ada apa gitu, pasti kriminal, ada kriminalnya. Jadi semoga Iwai, JSK, STK, nenek harus penjara gitu. Jadi karena kayak gimana pun Mas Oni itu alumni sekolahku, jadi aku pasti belain dia gitu. Karena yang salah itu emang nenek gitu. Jadi emang kayak ada something yang aku nggak tahu ya dari Iwa sama nenek, Mas Sony sama nenek ya. Terus habis itu ayah JSK SDK sama HIDF ini, dia mau bunuh aku seperti apa aku juga nggak ngerti kronologisnya. Mereka mau bunuh aku seperti apa aku nggak ngerti kronologisnya gitu. Jadi intinya semoga kemenangan aku terselesaikan. Aku gak ngerti kan, makanya aku harus ke Koraiko ini ya, karena aku gak ngerti mereka bayar berapa HI. Ya aku minta 1 triliun 10 juta yuk. Mereka kabur ketakutan. Aku, ini aku Iwa ya, JSK SDK ya. Sampai sekarang aku gak menyentuh kelaminku sama sekali. Aku gak pernah menyentuh kelaminku sama sekali. Dari aku bayi sampai sekarang gak pernah menyentuh kelaminku sekali. Kalian mau tanya semua manusia, indigo, apapun, gak ada yang apa boleh nyentuh kelaminku sama sekali gitu. Eh, untuk kelaminku ya itu Bu Indra waktu lahiran udah itu toh, yang lainnya nggak ada yang nyentuh, perawatnya nggak ada yang nyentuh, cuman Bu Indra. Iya, Mendang-Endang Sari udah itu yang nyentuh. Aku nggak pernah nyentuh kelaminku sama sekali dari aku bayi sampai umur 30 tahun. Intinya aku yang pemilik kelamin loh, nggak pernah nyentuh kelaminku sendiri. Yang nyentuh cewek kelamin mamahku juga gak pernah nyentuh kelaminku. Nyebokin kan cuma nyebokin, gak pernah nyentuh kelaminku. Jadi aku masih sih pakai selang pelan, kayak gayung. Aku di rumahku gak ada shower, rumahku cuma gayung. Rumahku kan rumah desa, rumahku ini. Wong bapak aku cuma anak petani, guru kok. Gitu. Ya aku itu semua buat Radit, tapi apa ya, JSK SDK tuh sirik dengki iri sama aku, makanya gitu, makanya mereka kriminal sama aku gitu. Jadi ini aku udah bilang kepada nyulasinya, semoga kriminal aku selesaikan, minta bantuannya semua, minta doanya semua ya. Makanya aku butuh ke Koreko banget, tapi aku nggak bisa kesana karena aku mesti kelas ya, aku mesti sehat lagi. Jadi otakku dari sini ke sini gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi ada titik-titik otakku itu yang aku tuh mikir kayaknya enggak berujung gitu loh mikirku.
Jadi semoga aku selesaikan, minta doanya semua. Semoga Iwai JSKSD karena enggak cepat di penjara. Ya, aku udah bilang kabarnya. Kalian boleh tanya semua manusia indigo di seluruh dunia di permukaan bumi ini. Ya, aku udah tulis semua berita aslinya, aku udah lihat berita aslinya semua ya. Gitu ya. Jadi aku ya situ terus itu apa? Mbak Tantina ulang tahun, selamat ulang tahun. Mbak Tantina sama Bu Yana ulang tahun, terus Mbak Tantina bawa kue. Aku dikasih apa? Tahu isi. Bawa kue pasar gitu Mbak Tantinanya. Selamat ulang tahun buat Mbak Tantina sama Bu Erna. Itu. Anak kembar ya. Bari ye. Mas Adi yo, subscribe yo. Alita mampir yang bodoh yo. Nomor satu yo, tata tertibnya yo. Langsung kabar semua berita. Aku ya di, aku ya di sidang. Aku gak mau sempro ada Mas Adi. Subscribe Mas Adi. Kayak mereka semua gitu. Wedih kabe. Ya Allah. Muridku wah, kayak gak cuman sewa. Sekarang udah puluhan ribu. Yo yo. Muridku yo, udah puluhan ribu yo. Yo yo yo. Karena Mbak Rida gitu loh. Mbak Rida lah bisa gitu ya amat. Mbak Rida kamu kok jadi vlog ya. Kayaknya udah udah seluruh dunia vlog kan. Udah gitu ya, ini aku udah ambil hasilnya. Kan baca sendiri semua. Untuk urut semua. Ya semoga aku selesaikan. Untuk doa semua ya. Karena saking baiknya aku seperti ini gitu. Semoga IWSDK nenek cepet di penjara ya. Dadah.